Dos penggalak atau booster dose adalah dos tambahan yang diberikan kepada individu dengan telah lengkap menerima vaksin COVID-19. Ianya bertujuan untuk memastikan imuniti yang telah dibentuk selepas menerima dos lengkap dapat dikekalkan untuk tempoh yang optimum daripada risiko jangkitan COVID-19. Pemberian suntikan dos penggalak ini adalah secara sukarela. Dos penggalak diberikan kepada semua individu berumur 18 tahun dan ke atas dengan keutamaan temujanji diberikan kepada petugas barisan hadapan, penghuni dan petugas di pusat jagaan kesihatan jangka panjang, individu berumur 40 tahun dan ke atas, individu dengan komorbiditi, wanita hamil dan keperluan ke luar negara. Individu yang layak akan dimaklumkan melalui aplikasi MySejahtera atau khidmat pesanan ringkas kepada nombor telefon yang berdaftar. Vaksin dos penggalak diberikan di fasiliti pengamal perubatan swasta. Ia juga diberikan di klinik kesihatan dan hospital kerajaan yang terpilih serta melalui aktiviti jangkau luar. Jom ambil dos penggalak atau booster dose, lindung diri, lindung semua.